السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين مسلمات ibu ibu dan ayah ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia, dengan keizinan, dengan kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah. Malam ni Allah himpunkan kita untuk sekali lagi mengimarah dan berkumpul di dalam rumah Allah dengan majlis ilmu dan juga berjemaah. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan pada malam ni Allah hitung dan catat ianya sebagai satu amalan soleh, amal kebajikan yang dapat kita bawa sebagai bekalan balik ke negeri akhirat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan juga amal ibadah kita ini kita dapat sama-sama tambahkan daripada kesinambungan Ramadan yang baru sahaja berlalu meninggalkan kita lebih kurang 3 minggu ni. Dalam bulan Ramadan, kalau kita boleh melatih diri kita untuk melakukan pelbagai jenis tambahan amalan sunat, tetapi kenapa sebahagian daripada kita selesai sahaja Ramadan dia pun berhenti melakukan ibadah tersebut, sedangkan dia boleh buat dalam bulan puasa. Tambahan pula Allah bagi bulan puasa ni sebulan 30 hari. Bukan sahaja sebagai satu bulan yang dilipat gandakan ganjaran pahala, bukan sahaja sebagai satu bulan yang pintu pengampunannya dibuka seluas-luasnya berbanding hari-hari yang lain, bukan sahaja satu bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi antara hikmah Ramadan kepada hamba-hamba Allah ini ialah sebagai satu bulan kursus, bulan tarbiyah, bulan madrasah, bulan universiti, bulan untuk melatih diri kita menundukkan hawa nafsu dan istiqamah melakukan satu-satu amalan soleh. Kerana setiap daripada kita, baik miskin ataupun kaya, tua ataupun muda, kecil ataupun besar, tak kiralah sesiapa pun, Allah bagi sama saja. Setahun 12 bulan 365 hari, semua dapat sama. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Maka dalam tempoh 12 bulan itu, 11 bulan kita duk menurutkan hawa nafsu kita. Kita makan siang malam, pagi petang. Orang tak panggil makan, dia panggil menteka darah. 11 bulan. Kita duk lalai dengan dunia, kita sibuk dengan kerja, meniaga dan sebagainya sampai kurang tumpuan kita pada ibadah. Dalam 12 bulan, 11 bulan kita turut hawa nafsu, Allah hantar mai sebulan Ramadan untuk kita latih nafsu kita, untuk kita tambahkan ibadah, supaya apa yang kita latih sebulan Ramadan itu dapat kita implement, dapat kita guna pakai, dapat kita buat bila keluar daripada Ramadan itu. Sebab kita ni manusia, kita bukan haiwan, kita bukan binatang. Kalau binatang senang, binatang ni nak ajak 3 hari pandai lah. Tengok kambing, kita bela kambing, kita kurung 3 hari cukup dah. Bubuh ayak garam dia tu, ditimbar tu, dia jilat 3 hari. Lepas tu tuan-tuan try lepas tengok kambing tu. Waktu maghrib mesti dia balik main kandang meniri punya. 3 hari dia ajak kambing. Manusia ada boleh nak ajak 3 hari? Kalau manusia lah nak ajak 3 hari cukup tak? Tak cukup. Mana cukup? Kambing cukuplah 3 hari. Manusia tak cukup 3 hari. Ulama' sebut paling-paling tak ada nak ajak manusia supaya lekat satu-satu ibadah ataupun istiqamah melakukan satu-satu amalan itu kurang-kurang 40 hari. 40 hari baru lekat. Tu pun bukan semua lekat.
Ambil kiasan daripada hak Nabi sebut tu. Barang siapa yang mengiringi takbiratul ihram imam 40 pagi. Nampak? Berturut-turut 40 hari itu, 40 pagi itu dia pi duduk belakang tu imam mayang subuh. Imam angkat takbir, dia iring takbir imam. Dia tak miss. Maka Nabi SAW sebut, dia akan terlepas daripada dua benda. Yang pertama, dia akan terlepas daripada sifat nifak, iaitu sifat munafik. Yang kedua, dia akan terlepas daripada itqan minan nar, bakaran ataupun azab neraka. Daripada hadis ni, ulama sebut manusia ni kurang-kurang kalau nak ajar 40 hari. Mana teruk kambing ke manusia? Kambing nak ajar 3 hari, manusia nak ajar 40 hari. Ha. Pepeh raya ni sajalah bagi nampak. Ah, dia kena bagi hilang ni pening-pening perut. Pasal belambak ke ni, ketupat, rendang, lemang ada belaka, dia bubuh dalam perut tu serupa ngetung sampah. Atung open house ni memang tak mau-mau. Sehari sampai 4 biji open house. Baguslah orang jemput makan kenuri. Nampak? Ala kulli hal, kenuri open house ni dia bukan kenuri walimah. Kalau walimah ikut hukum fiqh mazhab Syafi'i, wajib hadir kalau dijemput. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Tapi wajib hadir ke kenuri kahwin bukan wajib qat'i. Dia ada daruri. Nampak? Dia ada aridi yang tersangkut di belakangnya yang boleh menggugurkan kewajipan hadir ke kenuri kahwin jika sekiranya dijemput. Bukan wajib semata-mata wajib. Gugur kehadiran, gugur kewajipan untuk hadir jika sekiranya kenuri itu campur dengan unsur maksiat. Tapi kalau kenuri itu kenuri yang elok, jamu orang makan, tidak dicampur dengan perkara-perkara maksiat dan mungkar, maka kena hadir. Melainkan ada uzur syar'i. Ataupun dia sihat, cuma masa tidak mengizinkan, dia sibuk. Ataupun dia kekurangan belanja untuk pi. Ataupun dia tidak ada kenderaan untuk dia pi ke kenuri tersebut. Maaf pada syarat. Ada pun kenuri selain daripada wali matul urus, hukumnya sunat pi. Nuri arwah, nuri kesyukuran, tahlil, akikah dan sebagainya, sunat hukum dia pi. Kenuri kahwin, kalau kena jemput, wajib pi. Sunat makan. Dia pi, tak mau makan, tak apa, ambil bau saja. Lepas dah, apa kewajipan hadir. Maka kita duk atur open house, baguslah tuan-tuan ni. Nampak? Bini tak kena masak di rumah. Pagi rumah kawan ni, tengah hari rumah kawan tu, petang rumah kawan lain pula, malam pula atur ni, sampai malam. Terkedarah semua. Sebulan puasa habis raya tu tuan-tuan, dia bailah sungguh. Kalau tak ada jemputan open house hari, dia tanya orang dalam grup, dalam Facebook, hari ni tak ada siapa buat open house ke? Lapaklah. Geram. Open house tak orang tak jemput, hang tanya. Masjid dia open 24 jam haram, tak main singgah pun. Lalu saja ya. Nak singgah bulan puasa hari tu. Bulan puasa baru dia nampak jalan main masjid surau. Pasal apa? Nak mayang tarawih. Rumun sangatlah mayang sunat tarawih. Mayang hak fardu ni buat-buat tak nampak eh. Mai duduk belakang tu imam, jangan main-main tuan-tuan. 10 awal Ramadan sampai nak pecah cermin masjid. Punya ramai orang. Dia main awal semayang dalam masjid. Bolehlah kena aircon selesa sikit. Mai lewat semayang atas kaki lima tu. Atas kaki lima pun penuh, mayang atas tangga tarawih. Pengotoknya panggil. Kaki kanan duk tani, duk gutu. Tu dia. Semangat mayang tarawih pada hari sunatnya. Hak wajib ni mana pi muka hang? 10 yang awal penuh. Masuk 10 yang kedua, surutlah. Surutlah. Mai 10 yang lain, tinggal dosa. Hak lain mana pi habis? Dia pergi buat tarawih, dia uptown perda, punya panjang. Kita tengok air. Tak pi main tarawih ke malam ni? Dia kata, saya nak pi, tapi anak-anak ni lah, depa lah duk kalut nak cari baju raya. Dia pemuhung. Dia duk pesalah anak dia. Anak baru besar-besar 3-4 tahun nak cari baju raya. Apa depa tak tahu apa lagi. Yang nak pi bukan anak-anak, hang tu. Woi, malam tamah duk belakang tu imam, 10 yang lain muka tak nampak. Kalut sangatlah nak raya konon-kononnya. Macam dengan dia seorang nak raya. Habis tu imam tu bila hak duk jadi makmum, hak duk jadi imam, hak duk selawat tiap-tiap malam ni awak tak mau raya. Nak juga. Tapi siapa boleh istiqamah duduk sebulan? Sebab tarawih ni bulan Ramadan ni ada. Ya tak imam dapat elaun. Amboi. Menjawab saja benda ni. Kita habaq suruh bagi kesedaran. Dia kira nak menjawab.
Orang lain pun kalut nak raya, kita pun seronok raya, tidak? Dan memang Nabi pun suruh kita seronok menyambut hari raya Aidilfitri, hari kemenangan kembali pada fitrah, free from any sin, bersih daripada dosa, macam newborn baby, macam budak baru beranak daripada perut mak, keluar daripada perut mak, fitrah, tak ada dosa. Tu makna fitri. Lepas sebulan kita berpuasa, tunjukkan ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah. Allah nak ampun dosa-dosa kita bagi hamba-hamba yang mengharap pengampunan daripada Allah. Allah bagi hari kemenangan untuk kita bergembira menyambut hari raya. Kita tuan-tuan sonok sungguh nak sambut hari raya ni sampai lupa puasa nak tinggalkan kita. Ramadan nak meninggalkan kita, sonok sangatlah nak raya ni. Hoi, seminggu baru puasa, handphone ni rintun bubuh lagu raya dah. Pengotoknya perangai. Ni orang telefon keluar lagu raya. Jangan main-main Tok Bilal tu. Tapi bukan Tok Bilal Masjid Timah lah. Ni Tok Bilal negara Somalia ni. Jenis tak jenis ni. Adakah pula baru seminggu puasa, dia bubuh dah lagu raya di handphone. Petang-petang duk kacau kanji kan. Duk kacau kanji nak edang ke anak korea. Orang telefon Tok Bilal. Keluar lagu. Minta mak, kuih sepotong, saya mahu makan kerana perut kosong. Teng teng teng. Handphone Tok Bilal. Tengok sebab syak bakui. Tok Imam marah tu. Tok Imam kata, apa punya perangai Tok Bilal? Tua saja tak boleh jadi contoh pada orang-orang muda. Perangai lebih pada mat rempit lagi. Tengok pakai jubah serban, tapi ada pula bubuh lagu raya sampai tarah tu. Baru seminggu puasa. Ni kalau anak Korea dengar ni, nak jawab apa ni kat depa? Bagilah ada malu dia. Tok Imam balas sungguh. Allah nak tunjuk. Handphone Tok Imam bunyi pula. Ha. Bukan Tok Imam ni lah. Ni masjid bedah. Ni masjid timah kan. Ha, ni cerita masjid bedah. Handphone Tok Imam bunyi. Tok tengah marah Tok Bilal. Tok Bilal senyap. Nak buat guna salah dia. Allah nak tunjuk handphone Tok Imam bunyi. Bila tiba hari raya. Tok Bilal lempak terus dayung. Kurang ajar. Hang kata kat aku sampai tak sangah-sangah. Hang punya lagu lagi teruk. Aku gagah gak minta mak kuih sepotong. Hang lagu sedih terus Tok Imam. Pengotoknya perangai. Tok Imam kata, nak buat gua mana? Anak tak ada balik raya tahun ni. Mai Tok Siak. Tok Siak agak bagus. Tok Siak kata, empat dorang sama. Ya. Aku pun seronok agak nak raya. Tapi aku tak bubuh lah lagu tak tawan punca macam dengan hampa. Tok Imam kata, hambul lagu apa? Hamai aku nak buka dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya tu Tok Siak. Lagi semangat nak raya. Dia bukan kira kita tak boleh seronok nak raya. Nabi suruh kita bergembira menyambut hari raya, hari kemenangan. Sampai Nabi kata, pakailah pakaian baru kalau ada kemampuan. Keluar daripada rumah nak pergi sembahyang raya tu, ikut jalan ni, balik ikut jalan lain pula. Makan dulu sebelum keluar. Ni benda-benda sunat hari raya ni. Makan dulu nak bagi ada beza. Kemarin hang puasa, hari ni dah habis dah puasa, haram puasa, hang makan dulu. Sampai lagu tu nak suruh kita seronok. Tapi kita seronok sangat sampai kita lupa bentuk muhasabah diri. 2-3 hari nak habis Ramadan, ada tak kita ambil masa duduk seorang-seorang waktu malam, pejam mata, tundukkan kepala, minta harap pada Allah Ta'ala. Kenangkan dosa-dosa yang kita buat ni. Sehari dua sebelum habis Ramadan tu, duduk seorang-seorang duduk fikir, ya Allah, nak habis dah Ramadan, ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Banyaknya dosa aku padamu, ya Allah. Terimalah amal ibadahku, ya Allah. Aku harap sungguh-sungguh, aku tak mau jadi golongan yang celaka, yang apabila habis Ramadan dosa tak terampu. Minta lagu tu tak kita? Nah, sebab kita kena ingat Jibril alaihi salam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi melangkah naik ke mimbar, tangga demi tangga Nabi naik. Nabi duk sebut amin, amin, amin. Sahabat duk ramai-ramai di bawah duk dengar Nabi sebut amin. Nabi duk amin doa siapa? Depa duk tanya. Tak dengar orang baca doa pun, tapi Nabi sebut amin. Habis Nabi baca khutbah, Nabi turun. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi kami dengar waktu duk rabat tangga tu duk sebut amin. Doa siapa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad atani Jibril alaihi salam." Telah datang pada aku Jibril alaihi salam. Jibril mai ke aku. Doa beberapa perkara dan aku aminkan doa Jibril.
Jibril doa apa ya Rasulullah? Nombor satu, Jibril doa celaka kepada anak-anak yang mengabaikan mak ngayah. Celakalah anak-anak yang mengabaikan kedua ibu dan ayahnya, kata Jibril. Nabi tolong amin. Tuan-tuan jaga baik-baik. Yang masih lagi ada mak pak, tolong tuan-tuan, jangan ignore, jangan abaikan mereka. Kita lah ni bukan takat abai, kita derhaka, kita lawan, kita kurang ajak, kita pukul, kita tendang, kita tumbuk mak pak kita. Kita jerkah dia pak. Kami bukan jerkah ustaz. Mak saya tu some trouble. Jadi kena cakap deras sikit. Kata cakap pelan, dia tak apa dengar. Duk tepi telinga kena jerkah, baru dia dengar. Tapi kadang-kadang waktu jerkah tu, telinga dia elok, dia rasa kami jerkah dia pula dah. Ha. Jaga mak baik ni, hubungan dengan mak pak ni. Kadang-kadang kita abaikan mak pak kita, kita buat tak tahu oleh kerana apa? Oleh kerana ada sikit masalah 5-6 tahun lepas. Mak kita orang tua-tua, kita lah baru nikah. Bini kita, bila baru nikah ni duduk rumah mak kita dulu, okey lah. Bini jenis mangkit ke 12 tengah hari, mak mana tak marah. Pukul 12 tengah hari. Mak pun tanya, mana eh? Hang nikah dengan orang ke dengan beruang? Dengan orang lah mak eh, sikit punya segak, takkan beruang. Dah eh. Aku tengok ayam bagus lagi, dia mangkit kuih 5.30. Bini hang sampai pukul 12 duduk mereluh, menatang apa ni? Mak boleh tia. Betul lah. Dia terasa hati. Mak kata kat bini aku lagu tu. Macam beruang, macam ayam. Terasa hati, tak telefon mak, tak balik tengok mak. Oleh kerana sikit punya masalah, dia tak tengok siapa dengan mak. Kalau balik pun, muka masam. Balik bukan dengan kerelaan. Tuan-tuan, jaga baik-baik. Kita nak nah. Kita nak. Buang ego kita, buang sombong kita. Kalau ada masalah, walaupun salah tu bukan salah kita, tapi kita sedar diri kita ni anak. Kok mana cerita pun, aku ni, kalau pun nak redha Allah, aku mesti dapatkan redha mak aku dulu. Balik pergi minta maaf. Sebab Allah takkan redha pada seseorang itu kalau mak dia tak redha kat dia. Walaupun mak kita ni orang jahat, mak kita ni fasik, tak pakai tudung, tak tutup aurat, rambut ni kuning macam dengan penyapu, tak nyapu tepi mak kita tu sama. Rambut kuning pi bubuh dai, bulu ketiak hitam, malu kat orang. Pakai dengan ketat, dengan tak semayang. Mak kita ni tak semayang, pakai ketat, baju tak tutup aurat dan sebagainya. Itu dosa dia dengan Allah. Kita dengan dia ni, kita anak dia. Kita wajib taat pada mak kita. Lagi mana dia tak suruh kita buat benda maksiat mungkar. Jaga baik-baik tuan-tuan. Sebab redha Allah tersangkut kat mak tu. Sebab tu kalau ada masalah, balik pergi minta ampun lah kat mak. Balik pergi minta maaf sungguh-sungguh. Bukan pergi minta maaf macam orang bodoh lah ni. Orang bodoh lah ni, dia minta maaf pun lah. Mak, selamat raya. Kosong-kosong lah. Ingat main bola ke kosong-kosong? Mujur Penang menang semalam dia dah. Ha, kemenangan ketiga. Ha, lawan 16 kali dah. Ha, jangan marah. Tak? Ada pula dia pergi kosong-kosong. Siapa main mana? Atau ajaran pelik sungguh. Ni kosong-kosong lah. Kalau dengan kawan-kawan melawak main tak apa. Ni dengan mak ni. Ada pula kosong-kosong. Ni bukan badminton. Balik tu pegang tangan mak. Cium tangan mak. Minta ampun maaf. Biar terbit daripada hati. Barulah kemaafan itu lahir daripada hati mak. Kalau kita duduk kosong-kosong, itu di mulut. Mak dengar. Mak pun sama. Kosong-kosong tak? Mak pun 2x5. Balik pergi minta ampun ni lelok. Nah? Lama mana tak lepas tangan mak lagi tu lah gugur dosa-dosa kecil. Tuan-tuan, kalau ada masalah, balik dia minta maaf lah. Letak ego kita kat tepi lah. Kalau hari-hari lain kita segan, bila masuk bulan Syawal, bulan raya ni, kita pula ni duk raya sebulan. Oh, raya sebulan. Gunakan manfaat bulan Syawal. Yang adat kita orang Melayu ni, gunakan bulan ni untuk bermaaf-maafan. Walaupun disuruh minta maaf ni pada bulan Ramadan hari tu, tapi dah kita ni duk minta maaf hari raya, dah jadi kebiasaan, maka itu adat yang baik. Gunakan peluang ni. Hari lain nak minta maaf, berasa tebal muka, berasa malu. Raya, balik minta maaf. Tuan-tuan, jaga baik-baik. Sebab derhaka mak pak ni, dosa yang Allah Ta'ala cepatkan balasannya. Allah bagi mak
Allah bagi kita anak-anak yang dua kali ganda teruk pada kita in terms of hubungan dengan mak ngayah. Sebab tu jangan masuk dalam golongan yang Jibril alaihi salam celakakan. Tuan-tuan kena ingat yang tolong doa ni Jibril lah. Bukan Jibril kawan rumah kita tu. Jibril malaikat Allah, ketua para malaikat. Yang tolong aminkan doa ni Rasulullah, manusia paling dikasihi, paling agung atas muka bumi ni. Jadi yang tolong doa tu ketua malaikat, yang tolong amin tu kekasih Allah. Nah apa? Doa ni confirm makbul. Itu golongan yang pertama. Kemudian Nabi kata Jibril doa pula, celaka bagi hamba-hamba yang keluar daripada Ramadan tidak mendapat pengampunan Allah. Allahu Akbar. Hak ni pun kita takut. Takut kita terlupa nak mengharap mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Seronok sangat dengan raya sampai kita terlupa nak mengharap mudah-mudahan diampunkan dosa, diterima segala amal ibadah. Tuan-tuan, kita tak apa nak ingat lah pasal esok nak raya dah. Malam ni duk kalut takbir, takbir raya. Memang sungguh lah seronok nak raya ni sampai Allah Ta'ala sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kamu membesarkan Allah pada hari-hari kemenangan ni. Allah perintah suruh takbir membesarkan Allah. Entah, maka kita pun ambil bertakbir pada malam raya sampailah pagi sebelum orang angkat takbir sembahyang sunat Aidilfitri. Tempoh takbir mursal, dua jenis takbir raya. Beza antara dua jenis takbir raya, mursal dengan muqayyad. Mursal ini maksud dia mutlak, tidak terikat dengan waktu semayang, iaitulah pada raya puasa. Ringkas-ringkas ceritanya. Yang keduanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu semayang, iaitu pada raya Aidil Adha bulan 8 esok ni. Hari raya puasa, takbir mursalnya bermula malam raya lepas maghrib sampailah pagi raya sebelum orang angkat takbir semayang sunat. Itu tempoh takbir mursal. Anytime, anywhere kita nak takbir, silakan. Sunat muakkad dituntut. Ada pun pada raya haji, disunatkan bertakbir raya bermula pada 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, raya Aidil Adha. 9 Zulhijjah, lepas mayang subuh tu, sunat dah takbir. Esok nak raya, pagi ni mangkit mayang subuh. Lepas bagi salam, takbir raya. Lepas tu, lepas tu lepas mayang lohok, lepas tu lepas mayang asak, lepas tu mayang maghrib pula. Lepas mayang maghrib, jadi mursal balik raya haji nak main ni. Macam raya puasa, lepas mayang maghrib sampai pagi raya sebelum orang angkat takbir, bila-bila masa nak takbir pun silakan. Habis mayang raya, jangan takbir lah. Sebab baru ni ada masjid habis mayang Aidilfitri, dia pergi takbir raya. Tu imam buat buah mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis mayang raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, seronok sangat raya sampai lupa. Dia pergi takbir lepas mayang sunat raya. Yang syuk makmum sambut Allah, melok 2x5. Tak ada dah lepas mayang raya takbir. Kalau raya puasa, raya haji ada, tapi kena tunggu lepas mayang lohok lagi. Dia berikat, dia berturut-turut dengan waktu semayang. Lepas lohok hari raya tu baru sunat takbir. Lepas tu asar, lepas tu maghrib. Sampai bila? Sampai 3 hari tashrik. Bermakna 5 hari raya haji esok ni sunat takbir. 9, 10, 11, 12, 13 ni 3 hari tashrik. Sunat takbir raya 5 hari. Sampailah waktu asar. Tuan-tuan, bagi ada beza sama pasal kita ni orang Islam. Raya belah-belah itu puluh-puluh tahun dah. Suruh beza takbir muqayyad dengan mursal, tak tahu. Nak beza apa? Takbir raya pun reti sekeraknya. Pengotok perangai. Naik Mercedes. Suruh takbir raya reti sekerak. Kuih raya 17 balang balas kat dia. Batang buruk, batang baru, semprit tak semprit. Ada belakang. Suar mikrofon suruh takbir raya, jam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Bunyi sedap tapi bodoh. Ada pula walillahilhamd. Hai, ingat mambai punya lagu ke? Walillahilham.
Takat tu yang reti. Lepas tu dia bagi mikrofon ke orang. Nampak aku benda? Takbir raya sekrat. Baju raya 4 pasang. Butang sebiji dekat 3,000. Butang baju wok doyok sampai 30,000. Butang baju Melayu ni. Bukan kisah tentang baju raya tu. Kalau hang mampu punya pasal lah. Ni sampai takbir raya. Hang tak reti. Ni jadi apa? Sekrat yang reti. Kita kata awak tak perhabis. Perhabis buang lah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Ha, sambung. Dia kata bukan saya tak mau sambung. Sekali lagi saya takut habis dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha, mampu. Mula dengan takbir habis dengan kulhu. Nampak aku mana tuan ni? Orang kita. Sampai tak reti metara tu. Lok lak panggil. Kalau tak reti takbir raya ni, tak usah jadi lelaki. Orang lelaki-lelaki ni paling-paling koman kena reti pak benda ni. Tuan-tuan dengar baik-baik. Nak cari menantu lelaki, mau dok test pak benda ni paling kurang ni. Tak payah pihak lain lagi. Try pak benda ni kat menantu lelaki kita tu. Nombor satu, orang lelaki-lelaki kena reti azan. Azan. Nombor dua, kena pandai lah takbir raya. Nombor tiga, boleh bawa tahlil. Ringkih-ringkih, minta apa dah. Nombor empat, boleh naik jadi imam. Tapi bukan imam yang lohong dengan asang. Itu adik aku pun boleh. Mayang maghrib, insya'ah, hak baca jahar ni. Ha, ni empat benda. Paling-paling tak ada, orang lelaki-lelaki kena reti. Kalau tak reti, kerat buang. Jadi pondan, buang senang. Nak boleh menantu, bakal menantu, ada orang nak main melengok, merisik anak kita. Dia main tu tak apa, tak ada masalah. Gentleman. Nah, saya dah lama dah berkawan dengan anak pakcik. Jadi, saya beranikan diri untuk jumpa pakcik. Nak propose lah, nak melamar anak pakcik. Nak jadikan dia isteri saya yang sah. Jadi, saya harap pakcik setujulah. Oh, kemas dah tu, berani tu kemas dah. Kita hak pak ni dengan mak ni mau duk tanya ni pak benda ni. Jangan duk tanya kerja apa saja. Ni kerja apa nampak lawa pakai tai, mesti gaji besar. Loku pula mak pak baru tahu. Duk tanya kerja apa. Tai boleh beli kedai RM5 satu, RM5. Kereta boleh sewa. Selok-selok tingkap nakut. Woo, BMW. Pak dia ada kancil ya. Kalau dia menantu aku, boleh naik kuasa BMW. Naik ke kampung timah ni, aku buka tingkap, tak siku teh tangan tu. Tu dia. Duk rayan lah. Kira jadi, bang. Kira jadi. Tu dia. Patut hang tak payah. Bukan kata tak gaduh tanya kerja apa. Itu juga satu security untuk dia nak jaga anak kita esok ni. Yang penting punya soalan, aulawiyat, priority punya soalan, hang mau duk tanya hal lain dulu. Tanya ni, duk pergi sembahyang di masjid mana? Duk mengaji kitab apa? Ada tok-tok guru dah. Tanya tu. Ni tok imam qariah nama apa? Kalau dia duk rajin pergi masjid, mesti dia kenal tok imam qariah dia. Betul tak? Tapi kalau tanya tok imam qariah pun dia, ish. Apa nama? Saya tak pasti nama tok imam, tapi yang saya tahu tok imam tu laki. Ha. Nampak sangat dia tak bisa pergi. Tanya tu. Ngaji kita apa dah? Tuan-tuan, dia nak bela anak kita bukan anak kambing, anak manusia. Takkan nak lepas pada orang yang tak reti apa? Takkan ada duit saja. Duit, rezeki ni Allah bagi. Tak usah duk risau walaupun sedikit. Tapi nak suruh tak risau tu bukan kata duduk di rumah peluk bantai. Dia kena ada usaha dan retiak. Tapi pada kadar yang dibolehkan syarak. Tanya dulu. Nampak? Duk pergi masjid mana? Tanya nama Tok Bilal apa semua. Soalan-soalan basicnya. Kalau dia main dekat-dekat waktu maghrib, tolak dia naik jadi imam maghrib. Nampak? Tolak dia naik jadi imam maghrib. Tengok dia nak baca kuliah ke? Kuluhu ke? Aku takut tak jumpa penutup ya. Duk ulang tu lakum dinukum waliyadin. Kan tak jumpa. Panjang nak mampui. Wala antum abiduna ma'amud. Wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abidu nama'abud. Wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abidu nama'abud. Duk ulang tu. Mak mentua bakal, mak mentua belakang ni duk seronok dah. Ya Allah, nampak pakai seluar jin tapi hafiz Quran melok. Tolak nak jadi imam kali. Waktu maghrib, kalau dia main dekat-dekat waktu maghrib kan. Tapi ustaz budak-budak lah dia pandai. Dia tak main waktu maghrib. Dia tahu dah kita nak tolak jadi imam. Dia main dekat-dekat lohok. Tak apa. Dia main dekat waktu zohor. Tak payah suruh jadi imam. Suruh dia azan.
Nak lari mana? Abah, ha, kita pun kata, dekat-dekat nak masuk lohok dah ni. Boleh kot kita sembahyang berjumaah sekali. Abang kat bakal menantu main tengok nak. Bakal menantu pun nak buat favor lah. Dia kata, pakcik bukan saya nak abang lah. Saya duk tunggu lohok masuk ni dah pukul 9 pagi tadi. Hui, warak sangat lah. Tak apa, hang tunggu sat lah. Nah, hampak jadah apa semua. Kita naik ni, kita hak pak mentua ni naik duduk di tempat imam. Kita kali kita kata azan dulu. Aku tengok dia cari pintu lah. Nak lari lah. Azan, suruh azan sampai peluh day-day ni. Pasal apa? Dah Ustaz, depa lah ni depa tak mai dah dekat waktu sembahyang pasal depa tahu. Kalau mai dekat waktu sembahyang kena getah Ustaz. Itu depa mai bila? Depa mai waktu pagi Ustaz. Tak ada waktu sembahyang apa. Waktu pagi lagi seronok. Suruh takbir raya terus. Ni pak cik nak minta satu benda boleh buat lah. Dia kata bukan satu benda untuk pak cik bakal pak mentua saya ni. Berapa benda tak apa. Ha tunggu Ustaz. Boleh tak tolong takbir raya pak cik nak dengar tengok pasal hang esok nak jadi suami nak pak cik ni. Ha. Suruh takbir raya. Ketak lutut lah. Ketak lutut. Saya bukan tak mau takbir raya pak cik, tapi hari ni bukan hari raya ni, tak boleh tu. Mayat dalam kubur teriak, ambil dia pergi kambing dalam kubur. Adakah pula takbir raya hari lain mayat teriak dalam kubur? Mai kot celah mana ajaran sesat ni. Takbir ni membesarkan Allah. Macam mana mayat boleh teriak dari kita sebab mayat sedih, mereka nak raya tapi mereka mati dah. La ilaha illallah. Ada lagi ke orang duk percaya lagu tu? Saya zaman budak-budak dulu ada agak. Ada orang duk kata lagu tu. Kira pegang kot lah sampai ke sekolah rendah, sekolah menengah. Nah, lama-lama tak masuk akal lah. Kira hari, bukan hari raya, memang tak takbir raya dah. Pasal takut dengan tok kita, tok niat kita teriak dalam kubur. Waktu budak-budak dulu lah. Harap tak ada orang pegang lagu tu tuan-tuan ni. Yang teriak mayat dalam kubur ni kalau kita anak-anak tak baca doa kat dia apa? Kita tak sedekah jariah kat mak pak kita hak mati ni. Kita baca Quran tapi lupa hantar pahala kat depa. Depa teriak dalam kubur. Tak teriak mayat ni kalau kita takbir raya. Sebab takbir ni memuji-muji Allah. Natang iblis pun takut. Tuan muslimat. Nah, suruh dia takbir raya. Gamak nak kemas lagi, suruh dia buat tahlil tengok. Tapi kalau suruh lagu tu tak syok, buat kenduri. Tuan-tuan buat kenduri. Kenduri kesyukuran. Jemput dia dengan ahli keluarga dia. Ni jemput memang pakcik no. Malah esok kita buat ada kenduri sikit. Panggil lah. Boleh nak kenal-kenal dengan mak kamu, ayah kamu. Oh, dia pun seronok pakai smart ni. Nak pergi tahlil berumah pakai pop tu. Dia sampai tu, makanan siap dah. Itu kita buat pengumuman. Orang kampung pun ramai. Sebelum kita menjamu selera, saya berhajatlah untuk mengadakan sedikit tahlil untuk arwah ibu saya. Oh, sekian. Dia dengar tahlil, dia lari pergi duduk luar lah. Dia tahu lah, tak lagi kalau tunjuk muka lagi aku kena. Tak apa, dia lari duduk luar tak apa. Jadi saya, selain daripada saya mengadakan kenduri pada malam ni, saya juga nak memperkenalkan lah bakal menantu saya yang berada di luar tu. Kita jemput lah sekian bin sekian untuk masuk ke dalam, mengepalai menjadi khalifah untuk tahlil pada malam ni. Nak lari mana? Lutut ketak ni tak tahu nak abang ni, nak kencing apa semua ada dah. Ha, nak lari mana? Kena masuk ke kawan tu sebut nama. Bukan susah tahlil. Tahlil ni la ilaha illallah. Lepas tu rangkumlah sikit Fatihah, tiga kul, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, lepas tu selawat atas Nabi, lepas tu la ilaha illallah. Berapa kali pun tak apa, tak ada ketetapan pun. Habis eh? Mudah ke senang? Mudah ke senang? Ha? Ha? Dua-dua. Hak tu tak apa Ustaz, hak baca doa. Saya bukan hafal Ustaz doa tahlil. Tak, dia bukan wajib baca doa tahlil. Hang gamak tak reti sangat. Hang pekuk muka. Sudah. Janji nampak macam doa. Ni duk pemohong macam doa. Oh, tonik, tonik pala otak hang tu ni. Tonik, apa tonik? Sultanik. Bunyi ujung ya. Tonik, hom, hem. Tahlil tak reti dah. Lagu mana nak jaga anak umpang kita? Kalau empat benda ni pun tak lepas tuan-tuan. Habak kadang-kadang betul hang nak kat anak pakcik. Pakcik boleh jaga untuk hang. Tapi pakcik nak hang pergi mengaji. Tahun depan hang mai balik. Hang pergi mengaji bagi kemas sikit. Sebab hang nak jadi suami anak pakcik. Hang nak jadi menantu pakcik. Hang nak jadi ketua. Hang nak jadi ayah. Bagi ada basic ilmu sama. Pergi mengaji dulu. Pakcik simpan kat anak pakcik. Kalau betul dia nak, dia pergi mengaji.
Nampak? Biarlah mula-mula dia mengaji itu bukan kerana Allah, kerana nak kita. Lama-lama Allah buka jalan tu dia. Tuan-tuan ni. Ha, tu baru betul. Ni antara empat. Janganlah test empat-empat. Nampak? Salah satu pun tak apa dah. Ni nak boleh menantu esok kan? Ha, try lagu tu. Suruh takbir raya, suruh naik jadi imam maghrib insya' ke, suruh buat tahlil sekali ke, nampak? Suruh azan tengok ke jadi guru menah. Aku nak tengok. Nampak? Kalau gamak okey tu, ha, alhamdulillah. Boleh ya? Pelan-pelan lah dia mengaji esok ni. Tuan-tuan muslimat. Makna tu paling-paling kurang lah. Nah? Oh, jadi kita ni bertakbir, membesarkan Allah dalam keadaan beramai-ramai, seronok, mendayu-dayu, kita ni bertakbir. Tetapi bukan yang nak tu takbir, akan tetapi makna dan penghayatan kita memuji, membesarkan Allah pada hari raya. Duk takbir saja siapa pun boleh. Ni menghayati itu ataupun tidak. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha esa, kamulah yang menerima taubat, kamulah yang mengangkat amalan, segala-galanya kamu. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan kamu. Itu tujuan bertakbir. Tuan-tuan, kita takbir di mulutnya. Kalau kita betul-betul takbir dengan hati, kita tidak melakukan maksiat dan mungkar pada hari raya dan seterusnya. Berapa ramai yang pagi itu takbir raya, dia terus sekali. Balik maya raya tu dia, dia biar anak bini dia, menantu ipar duai duduk dalam rumah, aurat tak jaga. Bodoh punya pak. Tua saja. Anak-anak bila balik main musim raya, dia campur duduk dalam rumah. Bukan kata tak boleh duduk serumah, ipar duai. Tapi hang tu bagi ketua rumah, tuan rumah, wajib suruh mereka jaga aurat sama-sama ipar duai. Mereka menantu dengan pak mentua, menantu dengan mak mentua, tak apa, tak ada aurat. Bukan tak ada aurat, pusat sampai lutut aurat. Haram mu'abad sampai sampai kiamat haram. Sentuh tak betul ya semayang, walaupun menantu perempuan tu dah cerai dah dengan anak kita. Tak boleh nikah sampai bila-bila. Maka aurat menantu perempuan dengan pak mentua ni pusat sampai lututnya. Adapun ipar duai, kak ipar dengan adik laki-laki, adik ipar laki-laki, wajib jaga aurat walaupun duduk satu rumah. Dia bukan kira, Allah Ustaz, raya-raya ni Allah Ta'ala faham kot. Bukan pak nakan kita Allah Ta'ala. Yang tu jadi malu nak tegur tu. Sebab kita ni pak tengok kemisai tu dia macam tanduk kebau, tajam. Penakut daripada tikuih lagi. Saya bukan tak mau tegur Ustaz, tapi tu dia lah. Hak sulung tu sebulan bagi 200 tu. Hak namut 2, 150. Hak namut 3, 100. Depa 3 orang saja 400, 150 dah Ustaz. Mau kalau saya tegur macam Ustaz suruh, suruh bini pakai tutup aurat apa semua, pakai tak dapat dah 400, 150. La ilaha illallah. Bukan 4,500, 450 ya. Hang hidup takkan anak hang duk belah ha? Tegur tuan-tuan ni, duk biar apa? Nah, anak kita balik jauh-jauh, kadang-kadang mereka tak ada nak mengaji tuan-tuan ni. Mereka kadang-kadang tak ambil berat pasal aurat. Mereka duk ingat kalau adik-beradik ni kira boleh boleh lah tunjuk aurat. Tak boleh, ipar duai bukan haram mu'abad. Haram sementara walaupun duduk dalam satu rumah. Kita mak ayah ni tegur. Nah, jangan campurlah urusan maksiat dengan ibadah yang kita baru sahaja lepas bulan Ramadan baru ni tuan-tuan. Kita istiqamah melakukan apa yang kita latih selama sebulan. Kita banyakkan semayang tahajud, tiap-tiap malam mangkit semayang tahajud. Tapi sayang bila habis Ramadan sampai hari ni ni 23 Syawal dah ni, ada yang tak bangkit lagi semayang tahajud. Bulan puasa baca Quran banyak muka surat, sehari juz, sehari satu juz, sehari satu juzuk. Habis Ramadan sampai hari ni tak ada buka Al-Quran. Dia boleh puasa sunat dan sebagainya, dia boleh puasa bulan Ramadan sebulan, tapi bila masuk bulan Syawal ni puasa 6 dak lagi puasa sunat. Tuan-tuan, di mana kejayaan Ramadan kita? Ramadan datang membawa kejayaan, tetapi kita tidak menghargai kejayaan tersebut. Maka kena muhasabah diri tuan-tuan. Nah, ada tak ibadah yang kita istiqamah bawa keluar daripada Ramadan walaupun satu? Banyak jenis ibadah dalam bulan puasa kita buat, kita duk latih 30 hari tu, tak boleh buat keluar semua istiqamah. Satu jadi dah, satu jadi dah tuan-tuan muslimin muslimat. Tapi banyak yang kembali tidur selepas Ramadan. Sayang semualah, sayang. Nah,
Dia kata, kami ustaz, bukan kami tak mau puasa 6, tapi baru ni mengaji, ada ustaz kata makruh puasa 6 ikut mazhab Maliki. Hang menjual nama ustaz dia. Mai ikut celah mana mazhab Maliki kata makruh puasa 6. Makruh puasa 6 tu dengan ardi tu bukan makruh puasa 6 hari tu. Nah, makruh apa? Nabi sebut siapa puasa sebulan Ramadan disusuli dengan 6 hari di bulan Syawal. Sittata ayyam, Nabi sebut. Sittata ayyam. 6 hari, tak lebih, tak kurang. Cuma ulama khilaf, 6 hari tu berturut-turut ke boleh selang-selang, terpulang. Afdal berturut-turut. Berselang-selang pun boleh. Selagi mana tidak selesai, tak habis lagi bulan Syawal, selang-selang pun tak apa. As long as duduk dalam bulan Syawal, dia kira puasa 6. Dapat pahala seumpama puasa setahun. Kita malas balok liak nak puasa, kita jual nama Imam Malik. Ngaji bukan ngaji pun, dengar orang kata ya, lepas tu dia jual. Habak ialah hang balok liak, sudah. Tuan-tuan, rugi. Lah jaga baik-baik. Banyak sangat yang mengelirukan ni. Banyak sangat pandangan yang mengelirukan orang-orang. Kalau kita tak mengaji sungguh-sungguh, mudah sangat kita terpengaruh. Mudah sangat-sangat kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mengelirukan, yang memesongkan kita. Dah? Jaga baik-baik. Ha. Baru ni bulan puasa, awal bulan puasa hari tu kan keluar satu video. Video berkaitan dengan seorang ustaz. Dia tunjuk praktikal how to take an ablution with less water. Macam mana nak ambil wuduk dengan air yang sedikit. Kita lah ni musim air jenuh. Nampak? Di Penang, alhamdulillah, di Kedah tu ada tempat-tempat yang beraya dengan air, tak ada. Ada tempat-tempat yang beraya buka paip air, keluar air warna karat tu. Nak minum tak gamak. Kita lah ni ayak banyak. Jadi bila ayak banyak, kita ambil ayak semayang ke mana? Kita bazir. Buka paip tu berurut turun. Nampak? Basuh pun tu dia punya. Itu waktu ayak banyak. Kita bolehlah mempercantikkan wuduk kita. Macam mana yang Nabi suruh. Fa'ahsinu wudu'ahum. Perelok, perhiaskan wuduk kamu, air semayang kamu. Perelokkan macam mana? Bukan hanya sekadar menjaga anggota yang rukun, tetapi ambil yang sunat-sunat. Ambil fadilat keseluruhan mengambil wuduk itu. Hak rukun punya anggota kita basuh bagi elok. Kemudian kita tambah dengan anggota-anggota yang sunat. Kemudian kita buat dengan sehabis baik. Istinsar, berkumur, masuk ayaklah hidung, basuh telinga, basuh tangan pada permulaan. Mulakan dengan yang belah kanan dan sebagainya. Lebihkan basuhan. Ni semua untuk mempercantikkan wuduk. Kalau ayak banyak, basuh pula 3 kali. Nampak? Yang wajibnya 1 kali, 2 kali. Itu sunat kalau ada ayak. Kalau tidak ada ayak, ataupun ayak tu ada tapi sikit, cukup untuk minum sikit, cukup untuk buat ambil air semayang sikit, nak ambil wuduk guna. Takkan nak ambil sopa ayak ada di kolah. Maka seorang ustaz ni dia tunjuk praktikal macam mana nak ambil wuduk guna ayak secebok. Ramailah orang nak tengok ni, video ni viral. Tuan-tuan tengoklah. Hah? Kau duk tengok tanyalah ustaz saja. Mana nak tahu? Kau tak tengok kan? Ha. Video ni viral. Bila viral, kita tengok ramailah orang nak komen bawah. Apa punya ustaz? Janggut dia panjang tapi bodoh. Macam-macam depa kutuk ustaz tu, pakai jubah saja. Orang nak mengajar, dia nak mengajar tapi mengaji tak habis. Takkan dia tak tahu ambil ayat semayang dalam gayung dalam cebok tu tak sah. Sebab apa? Sebab jadi mustakman. Cih, kemeh dia tulis komen. Duk kritik orang. Padahal dia tu yang bodoh piang, tak tahu nak apa. Mai kot celah mana ayat tu jadi ayat mustakmal, tuan-tuan. Dia kata kalau ambil ayat dalam gayung tu jadi ayat mustakmal, mana sah wuduk. Sebab ayat tu telah pun cedera. Ayat tu pun telah pun bertukar sifat daripada mutlak jadi yang telah digunakan. Sebab apa? Sebab duduk celuk banyak kali, Zat. Ayat akan cukup 2 kuala. Oh, pandai. Nampak sangat dia tak faham. Nak beza mustakmal lagu mana? Tuan-tuan muslimin muslimat, kalaulah kita nak ambil ayat sikit menggunakan cebok tersebut, dia tak boleh kata mustakmal lagi. Melainkan kalau dia niat celuk tu, dia niat basuh. Kan dia habak. Ustaz tu sendiri, saya dengar dia habak dalam video. Dia kata sebelum kita mencelupkan tangan ke dalam air untuk kita ambil dia membasuh anggota-anggota yang wajib,
Kita niat celupan ini bukan niat membasuh anggota, tetapi niat untuk mencelup air. Niat iftirar. Nampak? Tangan tu jadi perantara yang boleh menyampaikan air kepada anggota wuduk. Sebab kalau nak bawa anggota wuduk pi tuil, aku tu tak boleh. Boleh tak kita buih pi nak basuh muka anggota wajib yang pertama, muka kan? Boleh tak kita selam lam cebok tu, tu boleh tak tanpa menyelati dengan tangan? Tak boleh. Jangan kata lam cebok pi buka pi ayak, tak boleh buat. Jenuh aku tu nak basuh aku mana muka. Dia mesti lap dengan tangan ni. Maka bila lap dengan tangan, tangan yang duk cedok air ni jangan niat basuh tangan. Niat ambil air untuk sampaikan ke muka. Dia tak kira mustakmal. Macam mana kita duk ambil air di pek air tu? Kita suar tangan dulu. Betul tak? Kalau nak kira mustakmal, mustakmal lah tu. Niat cedok jadi perantara. Kalau tok guru dulu dia kata niat tangan tu jadi gayung cedok ayak. Kita kan mula-mula anggota yang kita basuh tangan ni anggota sunat, tapi banyak orang terlepas pandang tentang sini. Bagi orang yang pakai cincin, dia pakai cincin, kebiasaannya waktu dia mula-mula basuh tangan yang sunat ni, dia basuh tangan, dia akan buka cincin dia, betul tak? Sebab dia nak bagi air masuk bawah-bawah bahagian cincin ni. Dia akan basuh, dia akan buka cincin ni waktu basuh tangan yang pertama. Okey, betul dah. Kemudian dia basuh anggota wajib yang pertama, buka. Dia ambil, dia basuh muka. Dia pula begitu. Bagi rata seluruh anggota wajah ni. Daripada hujung papan muka ni sampai hujung papan muka ni. Makna rambut-rambut yang duk tumbuh di tepi telinga ni wajib kena air Melaka ni. Sebab dia dikira muka. Macam tu juga dengan bini kita. Tengok sama depa ambil wuduk, bini kita ni rambut panjang, bukan takat panjang semua ni, tang sekben ni pun panjang kadang-kadang. Depa jenis ambil wuduk selit sekben atas telinga ke depa luhut kali ngayak waktu basuh muka ni kena jaga. Nah, jangan duk biak saja ni. Tuan-tuan muslimin muslimat. Dia pun basuh muka elok, dia menyelati elok seluruh anggota muka. Nampak? Dia tak payah ayak banyak, tak apa, ayak sikit tak apa, tapi mesti mengalir air tersebut. Mengalir dengan lagu mana? Dengan kita basuh ni, kita lap. Basuhan pertama wajib. Makna kita basuh waktu pertama tu, bubuh di muka ni kita lap. Jangan duk angkat lagi. Lap bagi clear tu. Bila kita angkat, kita pi bubuh balik, dia jadi mustakmal. Melainkan kalau kita celup dah kali kedua untuk basuhan kedua. Basuhan pertama, basuh tu, kita pi angkat, lepas tu kita pi bubuh pula. Ni mustakmal. Tuan-tuan. Selesai basuh muka bagi elok, dia mai anggota yang kedua yang wajib, tangan sampai siku. Bila dia nak basuh anggota wajib tangan sampai siku, inilah dia selalu terlepas pandang. Dia basuh lagu tu ya. Hak bekas dia pakai cincin ni dia tak buka dah. Sebab apa? Dia kira buka awal tadi. Siapa buat lagu tu, kalau ayak tak kena bawah cincin waktu dia basuh anggota tangan sampai siku ni, tak sah wuduk dia. Jaga nah, jangan keliru. Sebab permulaan kita basuh tangan itu sunat. Hak nombor dua ni, tangan sampai siku ni wajib. Yang tang sini tu patut buka cincin. Hak nombor satu tu tak buka tak apa. Hak nombor dua ni, hak nombor anggota tangan sampai siku ni wajib ni, buat keluar cincin. Apa sahaja benda yang dia rasa menghalang air daripada mengalir di atas anggota tersebut, kena buka ataupun kena sampai dah. Jaga. Banyak orang terlepas pandang tadi ni. Dia duk rasa tasak ni dia dah buka dah, kena dah. Tak padahal dia tak tahu yang tu yang sunat. Hak nembut ni, tangan sampai siku ni wajib. Tuan-tuan lah. Benda ni tuan-tuan mengaji belakang dah. Ni ulang mengaji, nak bagi faham. Jadi bila dia ambil ayak dan cebok. Okay, ni kata cebok lah. Nah, setiap kali dia nak celup untuk basuh anggota, dia mesti niat celup, bukan niat basuh. Basuh muka apa semua. Sampai dekat waktu dia nak basuh tangan sampai siku ni, yang ni dia mesti ta'in sungguh. Waktu dia nak celup tu, Aku niat mencelup untuk membasuh tangan sampai siku. Dia nak celup, lepas tu dia turunkan ayak, ayak pun turun, dia pun lap, dia pun sapu sampai siku. Ni dia niat basuh. Lepas tu tangan kiri pun sama. Sama tangan kiri pun dia nak celup dulu, lepas tu dia dah sampai dah ayak ke anggota, baru dia sapu untuk katakan tuan-tuan ni dia niat basuh tangan. Macam itulah kepala, macam itulah kaki. Niat mencelup bukan niat membasuh.
Bila air tu dah sampai di anggota basuhan, baru niat basuh. Tuan-tuan, tak usah duk keliru lah. Kalau mengaji takkan keliru eh. Nah? Ha? Itu dia kata, ustaz. Lalu saya duk tengok kan orang ambil yang semayang, ustaz. Waktu basuh kaki tu dia pacerok sekali gue, ustaz. Ada pula. Hari tu saya marah dekat kolah. Dia basuh tangan apa belah kanan dulu. Matang kaki dia bubuh serentak. Kata mana boleh tu? Cik, wah. Lepas tu dia marah saya balik. Hantar mana tak boleh. Eh, aku tahu lah. Kena bubuh belah kanan tu. Cik. Hak nak tegur pun tak arti. Dia bukan wajib basuh belah kanan dulu. Kita mulakan anggota yang kanan ni, hukum dia apa? Sunat saja. Sunat kita mulakan dengan anggota kanan. Bagi anggota yang ada dua, yang sepasang. Contoh dua tangan, dua telinga, dua kaki. Ni jenis-jenis anggota yang sepasang. Maka kalau ada sepasang, sunat mula belah kanan. Bila sebut sunat, kalau tak buat belah kanan, salah dah. Tak salah lah, cuma menyalahi sunnah. Sah tak sah? Sah tapi hilang fadilat. Dia basuh serentak. Asalkan rata ke seluruh anggota kaki, sah lah wuduk dia. Nak marah pun janganlah keras sangat pasal benda tu benda sunat. Habangkan dia elok. Yang seeloknya mulakan dengan belah kanan dulu. Nah, anggota wuduk ni kena mulakan dengan belah kanan. Dia pun, oh terima kasih. Lepas ni saya ambil wuduk, saya mulakan dengan belah kanan. Jangan tabak sekerat, kena habang sampai habis. Takut dia duduk ingat kena mula belah kanan. Sekejap dengan muka pun dia basuh belah kanan tu. Ambil yang tu. Lepas tu baru belah kiri. Itu tak boleh. Yang ada satu, santak tak apa. Yang ada dua, kena mula belah kanan dulu. Tuan-tuan. Tu cara supaya kita ni tak keliru. Sebab tu bila kita mengaji, kita boleh ilmu. Tuan-tuan muslim-muslimah. Bagilah ada kekemasan dan keyakinan untuk kita beramal dengan ilmu. Kita tak mudah nak judge orang. Kita tak mudah nak menghukum orang bila kita berilmu. Dia yang duk hukum ni sebab kita kurang ilmu. Kita duk berasa kita betul. Kita duk berasa orang lain tak betul. Tak boleh. Nak kata tak betul, kena sabit dengan dalil dulu. Nampak? Sebab tu bila kita mengaji, kita reti sikit. Tu baru bab ambil ayat semayang, tuan-tuan ni. Permulaan. Bab semayang pun ramai orang duk celaru ni. Semayang betul dah. Gerak-gerak semayang tu betul dah. Rokok, sujud, i'tidal antara dua sujud. Tahiyat awal, iftirash, tawarruk, tahiyat akhir. Reti belakang ada. Tapi kadang-kadang tak apa nak khusyuk sebab dia tak apa faham bacaan lah semayang. Dah lah tak faham, tak cuba belajar apa makna bacaan lah semayang. Bukan kata siapa reti makna bacaan lah semayang ni makna dia khusyuk. Dah. Sebab khusyuk ni siapa tak boleh hurai dengan tepat. Ulama banyak bagi huraian khusyuk, takrif khusyuk tu banyak. Tetapi tak tahu hak mana hak tu. Sebab khusyuk ni rahsia Allah. Ada ulama kata khusyuk ni dia rasa seumpama dia duduk di seorang-seorang di kawasan yang sangat lapang, tak ada siapa, dia seorang-seorang eh. Tentang. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tentang. Tapi jalan untuk mencapai khusyuk ada. Di antara kaedah untuk kita khusyuk dalam sembahyang, faham bacaan dalam sembahyang. Tak payah faham detail, tak apa. Cara-cara pukul borang pun boleh. Tapi jangan sampai salah. Contoh, waktu kita baca Fatihah, waktu qiyam. Takkan tak boleh terjemah Fatihah. Puluh-puluh tahun, belah-belah tahun duk baca. Kurang-kurang mesti reti, betul tak? Sebut, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Mulut kita baca, hati kita sibuk menterjemah makna. Bila kita sibukkan hati kita dengan menterjemah makna bacaan dalam semayang, iblis laknatullah alaihim ajma'in, mereka tidak ada ruang yang luas untuk ganggu gugat kita. Yang mereka duk kacau ni pasal kita duk biang hati kita merewang merata. Tuan-tuan perasan tak? Bila angkat takbir Allahu Akbar, dia fikir macam-macam. Betul tak? Benda-benda kecil pun dia fikir. Itu tanda iblis heret hati kita supaya tidak khusyuk dan tumpukan perhatian dalam sembahyang. Sebab kita biar hati kita free, kosong. Cuba kita sibukkan hati ni dengan menterjemah makna sekurang-kurangnya. Bila kita sibukkan hati kita dengan menterjemah makna bacaan, mudah-mudahan kita menghayati, iblis tetap akan ganggu. Wajib iblis ganggu. Tapi ruang dia sempit lah. Dulu luar, lah sempit dah. Nak masuk kok ni, dia tutup dah. Pergi kok ni pula dia tutup. Tentang?
Iblis tak akan ganggu sebab dia berjanji daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala halau dia daripada syurga, nampak? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Waktu kena halau tu, dia kata, ya Rabbi izzati, wahai Tuhan yang maha tinggi, la'uhwiannahum ajma'in. Aku bersumpah, berjanji, berikrar, aku akan menyesatkan seluruh anak-anak Adam. Dia janji lah. Tambah pula Iblis ni baru lepas kursus ni, dia pun baru lepas holiday ni sebulan, dia bercuti. Bulan puasa. Tuan-tuan jangan ingat mereka cuti tu mereka duduk saja. Mereka pun buat kursus sama-sama mereka. Team building. Mereka main jungle trekking, treasure hunt. Buat LDK, latihan dalam kumpulan. Duk brainstorming ni. Macam mana cara untuk kita rosakkan manusia ni punya ibadah. Habis puasa hari tu, raya, mereka keluar. Ha? Bersedia untuk mengganggu kembali manusia. Sebab tu kita kena buat preparation. Ni antara kaedah saya sebut. Nah, bila kita baca sesuatu bacaan dalam sembahyang, biar faham kalau boleh dengan makna. Bukan susah, di kedai banyak jual buku makna bacaan dalam sembahyang. 10 kali ulang baca ingat semua. Ni sembahyang puluh-puluh tahun dah, tahiyat akhir tak tahu nak terjemah lagi. Tahiyat akhir. Yang dia kata at-tahiyatu, oh, sebut sampai 3-4 kali ulang sampai orang sebelah sampai tak ada nak baca. Duk kalut ke dia duk atah-atah dengan angguk-angguk kepala. Bukan tang baca tu betul lah rukun qauli mesti baca dengan betul. Tetapi tang makna tu kita tahu dak yang duk baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tu yang kita duk baca. Apa makna dia? Tuan-tuan. Tahiyat akhir tu perbualan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi SAW ditemani Jibril melepasi langit-langit Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang Nabi sebut? Nabi memuji Allah dengan perkataan tahiyat akhir itulah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala puji-pujian ya Allah, segala amal ibadah, segala doa, segala kebaikan yang kami lakukan ni semata-mata untukmu ya Allah. Nabi puji Allah, dan sememangnya selayaknya Allah itu layak dipuji. Zat yang sememangnya layak menerima pujian. Bukan kita. Kita tak layak terima. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Sejahteralah ke atasmu, wahai nabiku, wahai utusanku, wahai rasulku, wahai kekasihku. Sejahteralah ke atasmu dan ke atasmu kasih sayangku, ke atasmu keberkatanku. Tu yang kita nak baca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Setengah ulama kata sunat tambah wa barakatuh. Lalu Nabi SAW menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apa jawab Nabi? Sejahteralah ke atas kami, kata Nabi. Bila Allah ucapkan sejahtera ke atas Nabi, Nabi sambut sejahteralah ke atas kami ya Allah. Pasal apa Nabi kata sejahtera ke atas kami dengan na assalamu alayna. Na tu dhamir kepada kami. Kami tu maksud dia aku dan umatku. Tu dia Nabi. Sampai lagu tu duk teringat dekat kita. Sejahteralah ke atas aku dan ke atas umat aku. Wa ala ibadillahis salihin. Dan ke atas orang-orang, hamba-hamba yang melakukan amal soleh, yang melakukan kebaikan, kebajikan. Juga sejahtera atas mereka ni. On behalf orang-orang yang baik, Nabi tolong pohon kesejahteraan daripada Allah. Para malaikat memuji-muji, menyaksikan. Tuan-tuan muslimin muslimat. Lalu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar tuan-tuan. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Tu yang kita duk baca dalam tahiyat akhir. Paling-paling tak ada boleh lintas makna lagu ni tu. Insya-Allah tuan-tuan, iblis dia kurang ruang untuk mengganggu gugat kita ni ketika sembahyang. Kena bagi faham. Bila bagi faham, mudah-mudahan khusyuk kita. Nah, nak habaq khusyuk tu lugu mana? Saya pun tak tahu. Nah, sebab apa? Dia universal. Dia tidak terikat pada satu-satu takrif kerana rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk memahami bacaan pun alhamdulillah dah. Sikit demi sikit kita tambah-tambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin kemas, semakin kejap, semakin kita faham dan semakin kita menghayati dia. Jadi sikit sebanyak untuk tazkirah pada malam ni, saya cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Tapi sebelum saya habis, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu doa
doa yang saya dapat ijazah daripada almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa Sik, Pondok Sik, dan juga diijazahkan oleh Syekh Naim Ahmad, salah seorang guru saya. Doa ketika mana kita nak meninggalkan barangan berharga, doa waktu kita nak keluar, nak tinggal rumah, nak tinggal kereta, nak tinggal barang kemas, apa sahaja barang berharga dan bernilai di sisi kita, kalau kita nak keluar pergi mana-mana, kita nak tinggal di, bukan di bawah pengawasan kita, apa yang perlu kita baca? Nah, selain daripada kita kunci dan sebagainya, itu ikhtiar, itu usaha, tapi tawakal kita kepada Allah takat mana? Takat mana? Kurang sangat tuan-tuan ni. Maka selepas pada ni, tuan-tuan amalkan doa ni. Ini bukan jampi serapah. Ini hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita nak keluar, nak tinggal rumah 3-4 hari ni, musim-musim duk pergi ziarah sanak saudara ni, tuan-tuan jangan ingat kita kunci penyamun tak riki lain. Oi, depa cerdik pada kita lagi, depa ada master key. Hang kunci kod ni dia buka kod ni. Hang kunci kod ni dia buka kod ni, ada saja cara. Jadi nak menjaga daripada kemudaratan tersebut, nak buat lagu mana? Selain daripada kita ikhtiar, kita baca doa. Yang pertama, kita baca apa yang telah pun Nabi SAW sebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita baca ta'awus ataupun isti'adah. A'udhu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin. Satu. Baca yang dulu. Nah, minta perlindungan Allah. Kita nak pi tempat-tempat yang kita tak pernah pi ataupun jarang pi ataupun bukan tempat kebiasaan penginapan ataupun apa kedudukan manusia. Contoh hutan, tasik, sungai, laut dan sebagainya. Tuan-tuan, nak pi tempat lagu tu, ta'awuz dulu. Minta perlindungan Allah. Sagi kalau tuan-tuan dengar tak jelas, kalau ada papan putih lagi saya tulis. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin. Satu. Kemudian yang kedua, tuan-tuan baca ayat Quran daripada surah An-Nahli ayat 96. An-Nahli 96. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Tuan-tuan balik tengok nah. Kalau dengar tak jelas, balik tengok surah An-Nahli ayat 96. Dia ayat dia panjang. Saya ambil hak tengah-tengah. Nah, tuan-tuan hafal, hafal daripada mula. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Baca yang tu. Kemudian yang ketiga daripada surah Yusuf ayat 64. Surah Yusuf ayat 64. 64. Fallahu khairan hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baca tiga ayat ni, tuan-tuan muslimin muslimat, lepas kita kunci pintu ke apa ke nak tinggalkan, kita mengadap benda yang kita nak tinggal, rumah ke kereta ke, mengadap, kita baca, kita niatlah hati, ya Allah, peliharalah hartaku, peliharalah baranganku. Tu kita pi, insya-Allah Allah pelihara. Yakin pada Allah Taala. Tak. Kalau penyamun mai nak pecah rumah, dia takkan berasa nak pecah. Walaupun petang tu dia mai pangkah dah pintu. Pangkah dah. Malam nak buat projek. Malam dia mai, dia tawang hati. Dia tengok-tengok. Kawan dia kata, eh, tu rumah yang pangkah kan? Ha-ha. Jom-jom cepat. Kita buat kerja. Eh, tak mau. Rumah tu rasa macam tak ada apa. Kita masuk rumah sebelah dia. Apa dia muka rumah sebelah? Sampai suruh rumah sebelah tak baca. Atau kata main mengaji. Sebab tu saya habak ni supaya tuan-tuan boleh kongsi. Boleh kongsi dengan orang ramai. Supaya apa? Jadikan amalan. Benda ni bukan jampi serapa. Tuan-tuan balik tengok ayat Quran yang saya bagi tu tuan-tuan. Tuan-tuan tulislah retas. Tuan-tuan pelekat belakang pintu. Tiap-tiap kali nak keluar, tuan-tuan baca. Bila jadi amalan, dia laik dah. InsyaAllah Allah pelihara. Nah, lagipun bila kita sebut petua-petua ayat Quran lagu ni, inilah salah satu cara nak suruh kita buka Quran baca. Betul tak? Kalau nak suruh saja baca Quran, kita baca. Allah payahlah. Tapi kalau habaq, kalau hang nak lega, hang buka ayat ni, hang baca, tobat dia balik buka. Betul tak betul? Berkira kita dengan Allah Taala. Macam kita sakitlah. Bila kita sakit, pi berubat. Ustaz kata kalau boleh esok pak cik buat mai kat saya ayat qolah masjid 7 biji nah. 7 buah masjid tau, ayat qolah.
7 botol. Esok tu dia mai bawa 7 botol air Allah. Dia mai lah siang tu dia ronda habis ni ikut seberang-perang ni. Picedok ayat kolah sebotol, sebotol. Oh sakit hang boleh pergi sampai 7 biji masjid. Sihat haram hang tak pergi pun. Tuan-tuan ingat saja-saja kata rumah suruh pergi ambil ayat kolah masjid 7 biji tu. Bukan saja-saja nak psycho kita, nak suruh kita sedar. Bila hang tengok masjid, hang teringat, eh aku sihat dulu tak berasa nak main tu. Sakit aku boleh pergi 7 masjid. Tu mujur 7 masjid. Kalau saya, saya suruh 70 biji masjid. Nak lega macam saya, dia mesti pergi ya. Ha, kalau jenis lagu ni, sihat haram tak ingat masjid, sakit baru nak main ambil yang kolah masjid. Kalau saya, saya tak kata, hang takat sebotol tak cukup. Hang kena pergi rejam dalam kolah tu baru hang lega. Ha, ni kita tuan-tuan muslimat. Nah, bila terdesak, bila dah desperate, dah terkepit, baru nak cari Allah. Baru nak teringat Quran. Waktu senang lenang, Quran duduk tiang lemari, berabuk dah. Last scene 2 years ago. WhatsApp, last scene 2 minutes ago. Kerap sungguh kita swipe. Tidak. Kerap sungguh kita scroll. Jadi, mudah-mudahan buat amalan. Nah, kita baca tu dapat pahala kebajikan dah. Mudah-mudahan dengan redha Allah, dengan izin Allah, Allah pelihara. Sebab Allah Ta'ala ni sebaik-baik penjaga. Nah, buat amalan, sebarkan kepada orang. InsyaAllah mudah-mudahan. Nah, kita mendapat sikit sebanyak ganjaran daripada Allah bila orang baca dan sebagainya. Jadi sekarang tu dulu tuan-tuan muslimat, sebelum habis macam biasalah saya dah bawa tabung untuk pembinaan surau saya di Sungai Layak, Sungai Petani. Siapa yang berhajat untuk menyumbang, nak bersedekah, infak, donate dan sebagainya, nak keluarkan duit wakaf untuk arwah mak ayah dan sebagainya, silalah saya buka wakaf pembinaan untuk pembinaan surau RM250,000 dua tingkat. Untuk kita buat kuliah pengajian fardu ain setiap pagi insyaAllah. Nah, kita akan invite tutup guru untuk mengajar situ untuk orang-orang kampung. Nah, jadi biarlah RM5 kita jadi tiang, RM10 kita jadi lantai, RM50 kita jadi kipas ataupun aircon yang menyejukkan, mikrofon dan sebagainya. Semuanya akan ada manfaat dan Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan sedekah kita walaupun sekupang, walaupun RM1. Nah, hanya Allah Ta'ala sahajalah yang layak membalas kebaikan dan jasa tuan-tuan. Mudah-mudahan di akhirat kelak insyaAllah. Sekali lagi saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.